Kita beralih pemirsa ke informasi lain. Ledakan yang diduga akibat bom bunuh diri terjadi di sekitar pintu masuk Polsek Astana Anyar, Bandung. Dan belum diketahui pasti seperti apa peristiwa dugaan bom bunuh diri tersebut karena saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sebuah video yang menggambarkan situasi di sekitaran Polsek Astana Anyar ini beredar di sejumlah media sosial. Terlihat kepanikan warga setelah mendengar adanya ledakan keras di Polsek Astana Anyar. Warganet juga banyak yang melaporkan soal adanya kepulan asap di sekitar lokasi yang diduga sumber ledakan tersebut. Bahkan ledakan itu dikabarkan terdengar hingga kawasan Ciatel. Sejumlah netizen menyebutkan ledakan itu terjadi akibat bom bunuh diri, namun belum diketahui pasti kebenaran informasi ledakan di sekitar Polsek Astana Anyar tersebut. Sementara warga lainnya menyampaikan akibat ledakan ini, arus lalu lintas pun dialihkan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi mengenai sumber ledakan tersebut. Ada motor hijau, motor mobil, dan mobil apa? Sana 4 polisi.